Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar cara membuat tulisan bergerak di video. Caranya itu gampang banget, kita buatnya. Caranya itu kita download dulu green screen di Google Chrome. Terus masuk aja Google Chrome, tulis aja green screen kayak biasa. Terus habis itu kalian masuk ke gambar. Terus kalian klik lama, pilih aja green screen yang mana kalian mau. Nah, gini contohnya. Terus klik lama. Terus download gambar. Oke, after that, anjay. Habis itu, kalian masuk ke Instagram. Ke story Instagram. Nah, jangan lupa kalian aktifin screen recorder kalian ya. Terus klik tanda ular yang di atas itu, samping A. Oke, di sini bebas. Nah, habis itu kalian coret aja, tulis aja bebas lah pokoknya. Tulis hai ke halo. Nah, di sini gue mau coba ya. Tulis hai gitu. Nah, cuman masalahnya tulisan gue jelek. Disini gue mau tulis holiday aja dari samping kayak gini, biar landscape panjang. Holiday kan panjang. Nah, holiday. Nah, gini ya, landscape. Oke, habis itu kalian cek centang aja di atas. Habis itu masuk ke aplikasi CapCut kalian masing-masing dan klik proyek baru di atas, dan cari video yang ingin kalian masukkan. Teks berjalan tadi yang udah kita bikin di Instagram. Oke, di sini jangan berlama-lama, jangan lama-lama, pilih aja videonya langsung. Gue mau pilih video yang mana ya, ini aja. Oke, langsung gue klik tambah. Nah, di sini gue mau pilih video yang ini. Terus gue tambahin musik dulu, klik dulu musik di bawah suara, terus pilih suara anda. Di sini gue udah punya satu musik yang biasa kalian dengar lah. Itu ya lagunya. Oke, kedua tuh kita masukkan ke kanan back dulu, masuk ke overlay, tambah overlay. Nah, di sini kalian cari video screen recorder kita tadi yang pas di Instagram itu, klik aja screen recorder. Ini gua screen recordernya ini kayaknya. Habis itu kalian pasin dimana kalian mau taruhnya, gimana tempatnya, atau dan lain-lain lah pokoknya. Nah, di sini kan bekas gua nih yang tadi tulis hai. Gua mau potong, langsung bagi aja di bawah, klik bagi. Terus yang ini buang aja, hapus. Nah, terus yang ini kalian klik lama, terus tarik ke depan gini. Klik lama lagi, tarik lagi, klik lama lagi, tarik lagi, tarik lagi, klik lama-lama. Oke. Nah, ini holiday kan. Nah, yang ini tempatnya gue nggak mau giniin, jadi gue mau cubit pakai tangan. Nah, gue kasih landscape gini, agak miring lah, gak apa-apa lah pokoknya, buat contoh doang. Nah, gue mau gini ini kan jadinya. Nah, abis itu kalian pangkas dulu di bawah, potong, crop, terus pangkas. Nah, di sini hilangin tuh yang kayak warna-warna gitu, naikin dikit, yang untuk perbesarin, kecilin gitu. Nah, gini kan. Oke, udah jadi. Terus kalian tuh back, terus kalian cari kroma. Nah, tuh nih kroma, terus kalian arahin bundar-bundar ini ke warna hijau. Terus pilih intensitas, naikin. Nah, 70 aja cukup. Oke. Nah, jadi gini. Karena tulisan gue jelek jadinya nggak estetik ya. Sorry. Nah, di sini gue pilih ke kecepatan, gue pilih normal. Ini gue turunin dikit kecepatannya biar lebih estetik gitu. Dan di video yang di sininya gue mau potong bagi, terus yang di depannya ini gue buang. Nah, gitu jadinya. Oke. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih karena tulisan gue jelek jadinya jelek. Maksudnya holiday-nya ya. Habis itu kalian klik tanda panah kanan di atas itu. Habis itu kalian ekspor aja langsung. Tidak pakai lama. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Nggak apa-apa juga. Oke, selamat berkarya, selamat mencoba. Jangan lupa berdoa.